Saudara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik kebijakan pemerintah yang terlalu banyak berutang untuk membeli alat perang. Kritikan ini disampaikan Muhaimin Iskandar saat berdialog bersama petani Teman -teman. di Bandung Teman -teman. Jawa Barat. Caimin menegaskan pemerintah lebih baik berutang untuk Teman -teman. alat pertanian yang menurutnya berdampak nyata. Semua dan kita dalam keadaan terima kasih bisa bersilaturahim sekaligus kalau kita nggak perang kenapa kebanyakan utang beli alat perang lebih baik utang untuk beli alat pertanian jadi saya pernah suatu hari ke Eropa di Eropa itu ada pameran pamerannya itu menarik pameran alat perang diganti dihancurin diganti menjadi alat pertanian Artinya, apa kita tolak perang yang penting? Rakyat makan, kira-kira begitu. Buat apa kita utang ratusan triliun, tapi tidak untuk sesuatu yang nyata-nyata dibutuhkan, yaitu kita butuh pangan. Membahas soal kritik Caimin pada pemerintah yang banyak berutang untuk alat perang, kita bahas saudara bersama dengan juru bicara TKN Prabowo Gibran, Bobi Adityo Risaldi, kemudian juga ada juru bicara Timnas Amin Sukamta dan direktur imparsial Al Araf. Selamat eh, petang, bapak-bapak sehat selalu. Selamat petang, Mbak Nilo, Mas Aam, Mas Kamta. Ya. Saya ingin ke Pak Sukamta oh, dulu ini, bicara soal kritikan yang disampaikan oleh uh, Gus Imin ini. Ini memang ditujukan langsung kepada Pak Prabowo Subianto sebagai menhan. Ya, jadi begini, uh, seorang pemimpin atau kepala negara ini memang harus memiliki prioritas ya. di dalam pembangunan. Karena keterbatasan anggaran, kita punya uh, kebutuhan yang banyak sekali. Setelah kalau kita itu kecil sekali sebetulnya. Untuk negara sebesar Indonesia. Nah, sehingga slogan civis pacem para belum, kalau ingin damai harus siap perang, yaitu harus ditempatkan secara bijak sesuai dengan tempatnya. Nah, pertahanan itu tidak selalu melulu soal militer, tidak melulu soal alutsista. Karena model perang sekarang itu sudah berkembang, tidak hanya perang militer, ada juga perang non-militer, ada perang hibrida spektrum ancaman juga tidak hanya ancaman militer, tapi juga ada ancaman non-militer dan hibrida. Di dalam Undang-Undang PSDN diatur tiga bentuk ancaman ini. Nah sehingga ketidaksejahteraan rakyat itu juga merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional. Nah kalau rakyat miskin itu secara tidak langsung negara akan rentan dan rapuh meskipun alutsistanya kuat gitu. Okay. Nah, sehingga memprioritaskan aspek pertahanan di atas kesejahteraan itu tidak bijak, <tuh> karena pertahanan yang paling utama adalah pada sumber daya manusianya. Oke, okay. jadi Pak Sukamta, jadi, bukan menurut, pada aspek kekuatan fisik militer dengan teknologi okay. alutsista yang canggih saja. Oke, okay. jadi, jadi kita Pak Sukamta, pengalaman. menurut tim Amin, ini uh, tidak butuh sekali atau uh, tidak mendesak membeli alat uh, alutsista ini. Begitu, jadi begini. Anies itu, AMIN maksudnya, itu akan uh, membuat sebuah term baru. Kalau eh. term yang kemarin itu ada MEF yang akan berakhir, Minimum Essential Post yang akan berakhir di tahun 2024. Nah, AMIN itu akan membuat term baru untuk perencanaan uh, uh, pertahanan ke depan yaitu apa yang disebut uh, New Essential Post atau NEF. Di mana lebih diprioritaskan uh, sistem pertahanan dan alutsista yang adaptif terhadap tantangan-tantangan, maupun kesiapan SDM yang yang uh, akan meng mengoperasionalkan uh, alutsista. Oke, jadi, jadi uh, alutsistanya tidak terlalu butuh begitu SDM yang diperbaiki, begitu ya? Kira-kira pas Sukamta ya, SDM diperbaiki, alutsistanya hmm. menyesuaikan terhadap... Perkembangan yang ada okay. tidak harus alat perang itu yang besar besar dan super okay. mahal, tetapi yang efektif, efisien, adaptif. Okay. Di dalam Baik. perang Ukraina, perang Palestina ini sudah terbukti. Okay. Baik, saya tahan di sana, Pak Sukamta. Kami tangkap, saya saya tanya dulu ya. ke Pak Bobby. Pak Bobi bagaimana kalau uh, menurut anda? Ya begini Mbak Nilo, sesuai dengan uh, misi-visi astacita Bapak Prabowo yang di poin 5, di situ disebutkan secara gamblang bahwa pertahanan terbaik sebuah bangsa itu adalah kemandirian. Nah kemandirian itu macam-macam, ada kemandirian pangan, kemandirian energi, kemandirian ekonomi, dan semua kemandirian ini memerlukan eksplorasi potensi sumber daya yang ada. Nah untuk bisa mengeksplorasi kita perlu wilayah yang utuh. Nah bagaimana... <tuh> Pak Bobi. Yeah. Baik. Militer yang kuat, militer yang kuat inilah yang salah satunya dengan pertahanan dan keamanan. Dengan, orang membuat rumah saja yang paling utama dia bikin pertama kali adalah pasti pagarnya dan pintu rumahnya yang terkunci. Okay. Itu yang paling dipastikan bahwa suatu negara yang kuat untuk dia bisa mengeksplorasi kemampuan bangsanya, dia harus bisa uh, mempertahankan wilayahnya dulu. Nah memuatan wilayah inilah kita perlu kekuatan militer untuk menghadapi aneksasi asing. Siapa yang tahu perang Rusia-Ukraina tidak ada yang bisa memprediksi. Payung yang terbaik adalah payung yang ada saat-saat hujan. Itulah namanya civis pacem parebelum. Oh. Nah inilah yang dengan misi-misi uh, Bapak Prabowo Gibran yang nomor lima hmm. ini. Inilah yang paling utama. jadi oh, Bobi menurut Anda ini kecil. sindiran ini serangan langsung kepada Pak Prabowo atau gimana? Ya, saya rasa setiap paslon pasti memiliki gagasan. tinggal okay. bagaimana publik melihat skala prioritas bom punya militer yang kuat, apa militer yang modal selepetan okay. aja, tapi nah, ini sindiran kan ini ditujukan berbeda. ke Pak Prabowo sebagai Menhan atau bagaimana kalau Anda lihat. Nah, saya rasa itu gagasan prioritas masing-masing kan bisa berbeda. Kami tidak ingin mengomentari gagasan uh, yang prioritas dari paslon lain, tetapi kita ingin menyampaikan bahwa okay. yang namanya pertahanan negara itu bukan hanya alat sista. adalah kemandirian. Nah, bagaimana untuk mencapai kemandirian tersebut, kita perlu wilayah yang utuh okay. untuk bisa kita mengeksplorasi dan secara berdaulat. Itulah perlunya militer. Oke, okay. Pak Sukamta kalau Anda melihat bagaimana ini uh, serangan. Yang ditujukan oleh atau sendirian disebutkan oleh Caimin ini bentuk serangan langsung kepada Pak Prabowo sebagai Menhan atau bagaimana anda lihat? Saya kira Pak Muhaimin atau Gus Imin ini sedang uh, mengatakan kepada publik bahwa uh, beliau akan memprioritaskan kesejahteraan uh, terutama rakyat dengan pertahanan yang cukup. Nah, pertahanan yang cukup adalah pertahanan yang paradigmanya itu sedikit diubah dari yang selama ini berjalan. Oke. Okay. Nah, soal pengadaan alutsista juga nanti akan disesuaikan. Kalau kantongnya cekak, kita tidak ingin membuat alat alutsista, membeli alutsista yang biah besar sekali tapi tidak tidak efektif, tidak efisien. Oke. Okay. Perang di Palestina itu membuktikan bahwa okay. Israel yang punya superior peralatan alutsista bisa dikalahkan tentaranya, tentaranya okay. ya bukan civiliennya, Oleh okay. para Gerilyaman yang peralatannya itu cukup memadai, walaupun tidak jelek-jelek amat gitu. Oke, okay. nah baik. Indonesia ya tidak harus menjadi sangat superior, tetapi alutsistanya efektif, efisien, cukup untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Okay. Nah, itu yang yang diinginkan. Oke, okay. baik, saya ke Pak Al Arang. Tapi prioritasnya pada kesejahteraan rakyat. Oke, okay. Pak Arif, kalau anda lihat ini apa yang disampaikan oleh Caimin ini adalah bentuk serangan memang kepada menyerang psikologi seorang Prabowo Subianto. Ya, jadi gini Mbak, konsep keamanan pertahanan itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan tradisional. Yang kedua pendekatan tradisional security. Pendekatan tradisional security mendekatkan aspek yang menghidupkan resim dari ancaman eksternal. Ketika doktrinnya tadi, civis pasem para belu. Gagasannya adalah memperkuat kapasitas kekuatan pertahanan alutsista sekuat mungkin. Karena mereka menganggap bahwa ancaman itu datangnya dari luar, terkait dengan kemungkinan terjadinya perang. Sehingga gagasannya memperkuat alutsista. Pendekatan kedua adalah pendekatan non-traditional security yang memandang bahwa ancaman itu sifatnya multidimensional dan kompleks. Tidak hanya ancaman militer, tapi juga ancaman non-militer. Yang kemudian dalam perspektif kekinian, dikenalah istilah apa yang disebut dengan human security keamanan manusia. Pentingnya untuk memastikan itu. Itu digagas oleh UNDP sejak 94 Isu-isu dalam human security meliputi economic security, food security, environmental Hmm. Security. Baik. yang dia perspektifnya adalah non si sehingga pendekatan tentang non-traditional security juga berkembang di banyak negara kanada dan lain sebagainya nah terkait dengan Enak. isu alokasi anggaran pertahanan, maka pertanyaannya adalah apa prioritas kementerian pertahanan di dalam strateginya untuk membangun pertahanan dan keamanan kemerdekaan, apakah lebih menitik tekankan pada pembangunan tradisional security perspektif atau non-tradisional security perspektif. Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Maimin, dia lebih menekankan pendekatan non-tradisional security perspektif dalam membangun okay. pertahanan yang menggagas tentang pentingnya human security. Oke, okay. baik soal. Lebih, lebih menekankan pada Oke, okay. Mas Arief kita tahan dulu kalau gitu ya kita tahan dulu kita akan jeda tapi kita akan bahas lebih jauh ini soal penganggaran ini bagaimana anda memandang uh, apa uh, penganggaran yang dilakukan di soal pertahanan kita kita akan bahas lebih lengkap saya jeda tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Kompas Petang. Saudara masih bersama tiga narasumber saya, ada pengamat militer Al-Araf dan juga ada uh, juru bicara TKN Prabowo Gibran Pak Bobi dan juru bicara Amin Pak Sukamta. Saya ingin ke Pak Sukamta dulu. Pak Sukamta, karena kita, kita jelang debat ini hari Minggu nanti debatnya masalah pertahanan, geopolitik. Apakah ini memang serangan kepada Prabowo karena mau debat nanti? Ya nih loh. Uh, saya kira konteksnya Pak Muaimin sedang bicara di depan masyarakat ya, bukan hmm. sedang menyiapkan debat. Okay. kalau ada yang merasa tersinggung saya kira itu bukan salahnya Pak Muhaimin loh oke okay. jadi bukan serangan karena mau debat bahas pertahanan hmm, enggak lah kita okay. gak mau nyerang-nyerang kalau Pak pa Bobi merasa kita ini serangan tidak sih ke Pak aja. Prabowo ya nah, tidak lah masing-masing kan punya gagasan dan prioritas masing-masing mm -hmm. itu yang saya bilang meskipun Di singgungannya ini 5, soal pertahanan cita, gitu. ya makanya kalau nanti Mbak Niluh lihat misi nomor lima Asta cita itu, pertahanan itu bukan hanya alutsista, hanya di situ ada kemandirian energi, ada ekonomi biru, ekonomi hijau, ada uh, sumber daya alam. Jadi, militer itu hanya bagian dari pertahanan kita. Oke, okay. yang utama tadi, betul yang di, tadi disampaikan uh, Mas Aal tadi, bahwa dimensi perspektif pertahanan itu bukan hanya militer saja, itu udah. Old banget, okay. nah, kalau di visi nomor 5 itu jelas disampaikan bahwa pertahanan negara itu adalah bagaimana menuju kemandirian. Oke, okay, tapi Pak Bobi kan disinggung juga itu soal utang yeah. banyak untuk ratusan triliun untuk beli alat perang. Padahal kita tidak perang, mendingan untuk yang lain gitu misalnya untuk beli alat pertanian. Bagaimana Anda melihat itu? Ya untuk membeli alat pertanian itu ada, sudah alokasinya yang lain. Nah kenapa kita harus alutsista itu hutang? Bukannya kita tidak sanggup untuk beli cash. Tapi kalau dalam penganggaran itu ada dua. Pertama adalah yang anualitas. Yang APBN biasa itu adalah anualitas. Jadi tanggal 1 Desember, eh 1 Januari, 31 Desember itu harus uang sudah keluar barangnya ada. Nah kalau pembelian alutsista itu barangnya kan dibikin dulu. Bisa 2-3 tahun lagi jadi, bisa lagi lima tahun jadi. Oleh karenanya perlu skema hutang nah skema hutang ini kan uh, dari produsennya juga tidak mau dong dia mau bikin kalau belum ada uang pembayaran nah inilah skema hutang yang dimasukkan di dalam uh, okay. anualitas itu sebagai cicilannya dan bunga pinjaman luar negeri untuk Alutsista itu itu lebih rendah dibandingkan kalau kita menerbitkan SBN misalkan yang untuk keperluan umum jadi hutang ini adalah skema pembayaran saja dan skema pembayaran ini barangnya ada sudah selesai hutangnya berbeda okay. dengan hutang infrastruktur Utang infrastruktur itu itu dihitung masa pakainya. Jadi barangnya udah ada, misalkan jalan tol, kereta cepat, ya. itu barangnya sudah ada tapi hutangnya masih berjalan terus. Kalau alutsista tidak, barangnya ada, selesai sudah hutangnya. Oke, kita tahan di sana dulu Pak Kamta. Ini kalau kita bicara soal skema pembayaran, kalau misalnya dari tim Amin, kalau jadi nih, satu saat kalau misalnya mau beli alutsista konsep pembayarannya akan bagaimana? Pembiayaannya, utang juga lo gimana tuh? Sempat dipikirkan tidak? Ah, begini. Mana ada yang beli cash? Memang sekarang ini pengelolaan APBN kita ini itu celah fiskal kita itu kecil sekali. Kenapa? Karena cara pemerintahan hari ini mengelola APBN kita itu tradisional sekali. Jadi biaya birokrasi itu menjadi terlalu besar biaya-biaya mm -hmm. uh, yang lain terlalu besar sehingga celah fiskal kita itu kecil sekali, okay. itu sebabnya ke depan, kalau amin dapat dipercaya oleh rakyat menjadi presiden dan wakil presiden kita ingin melakukan uh, adjustment terhadap cara pengelolaan APBN kita sehingga celah fiskal kita menjadi lebih besar bagaimana itu? tanpa mengorbankan tanpa mengorbankan uh, masyarakat kalau sekarang kan pilihannya itu yang rutin terus jalan celah fiskalnya sedikit solusi untuk belanja belanja utang gitu. Nah kita tidak ingin membebani rakyat kita ke depan. Kalau toh terpaksa hutang itu tidak besar besar sekali. Oke. Nah jadi tetap ada hutang gitu ya Pak Komta ya? Ya intinya ada hutang. Itu nanti yang memutuskan bukan kita hari ini. Oke. Kalau toh itu terpaksa, tetapi prioritas adalah pengelolaan APBN memperbesar celah fiskal. Uh, me me menghilangkan inefisiensi. Uh, sekarang ini banyak okay. orang mengatakan yang kebocoran pengelolaan APBN gede, inefisiensinya besar sekali, celah fiskalnya kecil. Nah sehingga pemerintah itu hari ini mengandalkan pembangunan dengan utang. Okay. Selama 10 tahun terakhir kenaikan utangnya sampai me mencapai delapan triliun lebih, delapan ribu triliun. Baik, setah ya. nah, di sana. Kita amin ke depan tidak ingin mengulangi kebijakan seperti ini. Oke, okay. Pak, uh, Pak Araf kalau kita bicara soal apa yang uh, sekarang ini sedang berjalan uh, utang untuk membeli alutsista, alat uh, apa uh, sistem pertahanan kita. Bagaimana anda melihat itu uh, skema yang skema pembiayaan ini? Ya, saya pertama tadi ya. Uh, Perspektif keamanan itu ada tradisional dan non-tradisional. Ya? Hmm. Nah, uh, dalam perspektif tradisional itu disini ancaman militer, maka penguatan okay. alutsista. Uh, hmm. security... nah, Mas Bobi, perspektifnya tradisional security dan perspektif non-tradisional security. bahasa Nanti dulu, nanti dulu. Emisi, nanti dulu, 15. Mas Bobi. Nah, tapi dalam non-tradisional security ada perspektif tentang human security hmm. dalam perlindungan keamanan manusia. Ya. Disini food security, energy security, environmental security nah itu pendekatan yang juga dibicarakan di negara. nggak ada masalah tentang pendekatan itu hmm. karena semua sangat tergantung dari prioritas masing-masing menteri okay. mau membangun yang mana tapi dalam konteks kementerian pertahanan memang dia harus membangun dalam rangka yang lebih jelas hmm. dalam proses pembangunan pertahanan nah menurut saya problem yang terjadi dalam era pemerintahan Prabowo bukan soal utangnya hmm. tapi soalnya adalah soal masalah Soalnya adalah soal bagaimana menyusun skala prioritas dan melakukannya secara transparan dan akuntabel. Oke. Okay. Ini isunya, Mbak. Oke. Okay. Karena juga Anda juga... sendiri menilai bagaimana soal itu? Ya, saya menilai bahwa sepanjang KPK tidak bisa memantau Komisi 1 dan memantau Kementerian Pertahanan untuk menginvestigasi kasus-kasus bukan skandal ausista. maka saya memastikan bahwa tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan ausista. Dan oleh karena itu hal itu penuh dengan permainan-permainan gitu. -permainan Kalau Komisi Satu sama Kementerian Pertahanan fair, buka saja proses pengadaan alutsista itu dengan melibatkan KPK. Okay. Saya yakin akan banyak perdugaan permasalahan yang akan bisa diangkat dalam proses itu. Tapi kan semuanya takut untuk KPK masuk ke Komisi Satu dan ke apa namanya ke Kementerian Pertahanan. Oke. Jadi Pak Al-Araf Anda menilai juga. tidak masalah pembiayaannya dari mana untuk membeli alutsista untuk pertahanan kita tapi akuntabilitas tadi, transparansi tadi itu yang Anda permasalahkan. Itu satu, kedua adalah juga tentang kenaikan anggaran, gak bisa juga naikin anggaran hutang juga tetap pada akhirnya bebannya ke anggaran negara. Emang Oke. siapa yang bayar utang? Ya kan? Bayang-bayarkan juga anggaran negara. Soal skemanya aja yang berbeda, tapi hmm. pada akhirnya bebannya kepada PBN gitu. Okay. Jadi masalahnya adalah bagaimana kemudian penaikan anggaran itu benar-benar benar digunakan untuk kepentingan kepentingan pembangunan pertahanan yang kuat. Hmm. Nah, saya nggak akan percaya pembangunan pertahanan akan kuat sepanjang nggak okay. ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi problem kita hari ini adalah di situ tuh, Mbak, dalam konteks pembangunan kekuatan pertahanan ya, okay. di mana. Transparansi dan akuntabilitasnya minim. Akhirnya, kalau komisi saya sama Kementerian Pertahanan meminta naikin anggaran terus, maka masyarakat publik pantas curiga. Anda minta naikin anggaran pertahanan terus, tapi transparansi dan akuntabilitasnya minim. Oke. Okay, maka baik. potensi potensi dugaan penyimpangan tinggi. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah gitu loh dalam konteks halusitas kita. Akhirnya Baik. kondisinya banyak yang underspec, Mbak, di bawah Kami standar. Kami tangkap apa yang Anda sampaikan. Terima kasih, Pak Al-Araf, atas pandangan Anda. Dan tentu nanti kita akan lihat pada debat hari minggu nanti karena bicara soal uh, pertahanan geopolitik seperti apa gagasan dari para capres ini untuk uh, mem memberikan apa ya pengetahuan yang jelas begitu kepada publik tentang uh, pertahanan kita terima kasih pak Al Araf pengamat militer kemudian juga uh, pak Bobby juru bicara tkn Prabowo Gibran dan sebelumnya juga bersama dengan kami pak Sukamta juru bicara pasangan Amin sehat selalu bapak-bapak.